Penjagaan makanan yang sesuai sepanjang Ramadan amat penting dan jika diamalkan secara berterusan dapat menentukan jarak kesihatan kita pada masa akan datang. Silap langkah kita akan kembali kepada tabiat asal dan apabila ini yang berlaku, dikhuatiri boleh menjadi buruk apabila umur meningkat. Ikuti siri 2 segmen Bijak Belanja, rancang pengambilan makanan di bulan puasa. Secara asasnya, pengambilan makanan haruslah bergantung kepada keperluan tubuh badan dan juga bergantung kepada tahap aktiviti fizikal seseorang. Okay. Maksudnya, jika mereka adalah antara yang sedentary, maknanya tidak aktif, jadi kandungan ataupun kalori pengambilan makanan adalah lebih rendah berbanding dengan mereka yang melakukan aktiviti fizikal. Di luar daripada apa yang disarankan itu, kesannya akan lebih dirasai apabila usia meningkat. Apa yang penting adalah pengambilan makanan yang berbagai ataupun variety, kemudian yang seimbang, maksudnya ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran, di samping kurang gula dan juga kurang garam dan kurang minyak, dan diambil dalam sederhana. Jadi, secara kesimpulannya, makanan tu perlu diambil dan dikawal dari segi kuantiti dan kualiti. Seperti tujuan puasa itu sendiri, amalan pemakanan ketika sahur dan iftar juga penting dikekalkan selepas bulan Ramadan. Setiap individu mesti berusaha ke arah itu bagi mencapai kesihatan yang baik. Disarankan ataupun digalakkan untuk berbuka dengan mengambil kurma contohnya dan air kosong ataupun air buah-buahan tanpa gula. So, tujuannya adalah untuk mengembalikan tenaga yang telah kurang sewaktu kita berpuasa dan pada masa yang sama untuk mengelakkan kita daripada mengambil makanan yang terlalu banyak sewaktu berbuka. Okay, itu adalah saranan yang perlu diambil ketika mula berbuka. Kemudian kita boleh mengambil makanan seperti biasa. Okay, contohnya nasi, karbohidrat bersama protein dan sayur-sayuran dalam kadar yang seperti saya nyatakan tadi, iaitu suku-suku separuh. Jika kita mengamalkan kaedah seperti ini, ini akan dapat mengurangkan daripada mengambil makanan secara berlebihan. Dan yang penting adalah mengambil sedikit makanan atau makanan yang ringan sewaktu berbuka. Segmen Bijak Belanja, Berita TV 9.